Oke, teman-teman. Enak, teman-teman. Alhamdulillah. Dan semenjak kita pelut, teman-teman. Sudah lengket ya, teman-teman. Cuma apanya agak tipis tadi, teman-teman. Kita pelutnya agak tipis gitu tadi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kicau Mania ya, sahabat di YouTube Sultan Kampung Petualang manapun berada saat ini. Semoga kita ditemui oleh video ini dalam keadaan sehat ya, sukses dalam bidang kita masing-masing. Oke, sahabat. Ini kita sudah berada di hutan lagi nih. Tapi ceritanya kita solo nih hari ini. Nah, bawa dua pikat ya. Pertama ada ijobik kita, dan ini mantenan. Ini mantenan kita nih magang nih sahabat, baru belajar, belum pernah di apa, dibawa mikat. Ini kali pertama kita bawa dia, kita ajarkan dia untuk mikat ya, ya magang lah istilahnya. Oke sahabat semua, sebelum kita lanjut ya, jangan lupa di like dan subscribe ya tentunya. Dan berikan komentar untuk saling silaturahmi kita ya di kolom komentarnya. Yang jelas ya, jangan lupa di subscribe ya sahabat ya, agar channel kami bisa berkembang dan kami lebih semangat lagi memberikan ya hiburan tentang berpetualang mencari burung kicau tentunya di hutan belantara. Oke sahabat ya, teman-teman semua, nih kita udah memang udah berada di lokasi nih sahabat. Ini hutannya cukup cantik nih ya. Wah, tuh. Oke, kita siapkan dulu ya. Ini kita cuma sampai, rencananya cuma sampai sore. Ini pun udah agak siang. Karena edisi bulan puasa, dan bagi kita yang puasa ya, termasuk saya tentunya, semoga puasanya tetap lancar ya, sahabat. Oke, yuk kita siapkan. Oke, teman-teman. Kita mau lihat tempat penggantungannya dulu di sini ya. Wah, ini kayu cukup besar nih teman-teman. Ini umurnya udah ribuan tahun nih. Kapan ditumbangnya nggak tahu kita. Oke teman-teman, akhirnya kita menemukan tempatnya. Tuh di atas sana, ketinggian luar biasa teman-teman, tinggi luar biasa. Oke, kita siapkan dulu. Oke teman-teman, kita pasang getah pulut dulu ya. Ini kita sengaja pakai getah pulut.
Oke, teman-teman, kita naikkan pickup dulu ya. Oke, teman-teman, ini pickup kita. Biasa pickup general kita. Nih. Oke, mau kita pasang dulu. Oke, sudah kita gantung ya dekat kita. Oke, teman-teman, kita naikkan antena di sini ya. Kita putar sedikit kameranya. Mantenan magang. Ini masih anakan, teman-teman. Masih muda, masih kuning. Teman-teman, cucak itu kita udah bertarung, teman-teman. Tuh, udah hinggap di palang sangkar itu, teman-teman. Tapi belum menginjak kita pulut kayaknya. Kembali dia nginjak palang sangkarnya, palang sangkar jebaknya kita, teman-teman. Tuh. Oke, teman-teman, enak, teman-teman, alhamdulillah. Dan menjak kita pulut, teman-teman. Dan lengket ya, teman-teman. Cuma apanya agak tipis tadi, teman-teman. Kita pulutnya agak tipis kita tadi. Oke, kita turunkan. Alhamdulillah ya Allah. Teman-teman. Dek teman-teman. Luar biasa, alhamdulillah. Tuh. Kita sendiri ya, teman-teman, agak susah. Oke. Kita dekatkan kameranya dulu, teman-teman. Selamat semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Wala. Ish, mantap jenderal. Ha, iyo. Oke, nih ya. Di sini, teman-teman.
Mantap, luar biasa. Alhamdulillah ya Allah, rezeki puasa kita. Nih. Nah. Oke, kita bersihkan dulu ya, teman-teman. Oke, yuk. Tuh, jenderal. Oke, teman-teman. Nah, nih. Alhamdulillah ya. Sih. Solo atau sendiri nih masuk hutan, teman-teman ya. Cuma kita main agak-agak setengah hari karena bulan puasa ya, teman-teman. Nih, rignya luar biasa. Mantap. Lambuk ke sana, ah, kare mana? kita selamatkan dulu ya, kita bungkus. Oke, teman-teman, udah dibungkus, langsung kita kasih makan tuh. Kalau cicak hijau ini memang mudah sekali ngasih makannya, teman-teman. Tuh. Oke, teman-teman ya. Oke. Terima kasih telah mengikuti video ini. Ya, kita lanjut di video-video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selamatkan.